sore hari ini. Narasumber pertama adalah Ibu Wiwi Wahyuni yang merupakan Direktur Human Resource dari Home Credit Indonesia yang merupakan bagian dari Home Credit Internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa Home Credit merupakan perusahaan pembiayaan global multiguna yang berbasis teknologi. Dan saat ini Home Credit sendiri sedang melakukan transformasi agar lebih relevan di era digital, data, dan disruption. Dan termasuk di dalamnya melakukan transformasi di bidang HR organization. Terlepas dari rekam jejaknya yang luar biasa dalam mengubah HR organization menjadi organisasi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap strategi bisnis, beliau juga memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengembangkan strategi transformasi organisasi dan perubahan budaya dengan cara yang efektif dan efisien. Yakni dengan mengkombinasikan antara manusia dengan proses serta teknologi. Beliau juga memiliki keterampilan komunikasi yang luar biasa untuk membimbing tim lintas fungsi dan menjalin hubungan yang kuat dengan para pemimpin bisnis. Selain itu, beliau juga mahir dalam membuat program untuk menarik, mengintegrasikan, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik dari Home Credit Indonesia. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore, Ibu Iwi. Halo, sayangnya yang muncul Sofyan, Bu Iwi-nya baru akan nyusul mungkin 15-20 menit kemudian. Saya akan on Bu Iwi's behalf, nanti kita akan buka. Oke, ya, selamat sore Pak Sofyan. Halo, Ibu. Apa kabar? Bu Aca ya panggilannya? Iya, betul. Sip. Ini kalau maluin ya, jadi Pak Mone, jadi mudah-mudahan teman-teman audience nggak kecewa ya. Tapi Bu Wi akan join kita shortly. Oke, nanti kita akan ketemu Bu Wi setelah 15 menit ya Pak ya. Oke, lalu saya juga akan menyapa narasumber kita yang akan menjadi pembahas dalam diskusi sore hari ini. Yakni ada Bapak Mone Stephanus Andreas yang merupakan dosen serta konsultan lembaga manajemen FEB Universitas Indonesia. Nah, beliau saat ini juga merupakan PhD candidate di University of Queensland di Brisbane, Australia, dan telah menyelesaikan Master of Business Administration di Maastricht School of Management. Selain itu, beliau juga telah menyelesaikan program pascasarjana psikologi kekhususan SDM di Fakultas Psikologi UI. Oke, demikian perkenalannya. Sekarang kami persilakan kepada Ibu Iwi yang akan dipresentasikan oleh Bapak Sofyan untuk menyampaikan materi bagaimana digital transformation yang berbasis pada customer centric ini diterapkan di wilayah kerja HR dan juga bagaimana pengalaman digital transformasi yang telah dilakukan oleh Home Credit saat ini. Oke, kepada Bapak Sofyan, waktu dan layar kami persilakan. Saya ngetes dulu Bu Aca, screen saya udah kelihatan di screen. Pak Moni bisa lihat screen saya nggak? Sudah ya? Pak, sudah. Oke, okay. Mantap. Baik, teman-teman, saya opening aja, jadi nanti Bu akan gabung. On behalf of Bu, mohon maaf gitu ya. Tapi memang topik hari ini agak baru gitu ya dan menarik gitu ya. Kita ngomongin building customer centric HR organization, tapi dari angle agility. Sebelumnya kita mau kenalin dulu Home Credit di Indonesia itu udah ada dari 2013 ya teman-teman. Kemudian kita udah nge-serve hampir sekarang mungkin udah hampir 5 juta customer gitu ya. Di Indonesia kita punya 20.000 distribution point, ada 7.000-an lebih karyawan hari ini. Dan mudah-mudahan setelah pandemi ini kita tetap bisa mempertahankan non-performing financing kita gitu ya. Kita asalnya dari Czech Republic, tapi ada cabang di Rusia, di Amerika, di Vietnam, Philippines, kemudian Kazakhstan, Slovakia juga gitu ya. Ini sepintas tentang Home Credit Indonesia. Kemudian kalau kita ngomong customer-centric organization, kayaknya ada 5 hal ini yang mungkin relevan gitu ya. Nanti mungkin Pak Mono bisa bantu untuk nambahin. Pertama konteksnya dulu gitu ya, bahwa ada digital transformation yang ada di belakang kita gitu ya.
setiap organisasi sekarang kayaknya nggak akan bisa tanpa ada impact digitalization. Kemudian impact-nya buat HR seperti apa? Kemudian agility nanti secara konsep kita akan sedikit intip gitu ya. Dan nanti implikasinya buat kompetensi di HR seperti apa? Baru kita ngomongin juga nanti akan ada levers untuk merubah organisasi itu apa aja yang perlu diperhatikan. Dan terakhir nanti kita akan cerita tentang Home Credit Indonesia selama ini dalam memperkenalkan Agile di HR itu head missionnya seperti apa. Oke. Okay. Baik. Mungkin model ini sering teman-teman lihat gitu ya, bahwa setiap organisasi yang kepengen punya transformation digital, mungkin yang pertama kali harus dipikirkan adalah business modelnya gitu ya. Apakah business modelnya compelling enough buat customer ikutin gitu ya. Kita punya Airbnb, kita punya Uber, yang memang merubah paradigm bisnis. Kemudian bisnis yang kita punya, modelnya itu harus compelling, tapi corporate execution-nya pun udah harus kuat. Gimana sisi operating model internally kita harus berubah secara organisasi, proses, dan tools. Kemudian di product dan customer pun go-to-market harus lebih cepat. Tapi itu nggak cukup gitu ya. Di bawah harus ada enabling technologies yang memang merubah speed delivery kita gitu ya. Di dalamnya ada RPA, kalau teman-teman sudah pernah dengar gitu ya. AI, machine learning, kemudian chatbot, voice bot, big data itu udah makin umum sekarang. Ini konteksnya gitu ya, dan HR harus jago ngikutin perubahan ini. Dari mulai business modelnya dia harus paham banget, kemudian operating modelnya dia harus agile secara delivery-nya, organisasi siap berubah, prosesnya siap berubah, tools-nya juga udah harus jago gitu ya, sehingga dia bisa mendukung organisasi ini untuk bisa menciptakan produk sama customer yang baru. Okay. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah setelah kita lihat bahwa perubahan bisnisnya seperti itu, kemudian operating modelnya juga ikut berubah, terus impact-nya buat HR seperti apa gitu ya. Ini nanti mungkin Pak Mone juga bisa bantu elaborasi, karena zaman dulu gitu ya, kalau kata Copernicus, sebelum Copernicus bilang bahwa matahari adalah sumber tata surya gitu ya, kita semua percaya bahwa Ptolemyus itu bilang bahwa ya kita yang dikelilingin sama benda-benda langit gitu ya, tapi ternyata nggak berubah. Nah itu yang juga terasa di kita gitu ya, bahwa yang tadinya customer itu ngikutin perusahaan, sekarang perusahaan yang ngikutin customer. Begitu dengan organisasi super kayak HR gitu ya, yang selama ini kan kesannya karyawan yang harus ngikutin HR gitu. HR yang punya proses, HR yang punya pen and paper, kemudian si karyawan yang butuh kita gitu. Nah sekarang terbalik, customer-nya udah berubah, bisnisnya udah berubah, kitanya juga udah sedang berubah. Kita terbiasa dengan model yang sebelah kiri ya, teman-teman, di mana HR strategy itu decided at the top, kemudian COE delivers, design program, kemudian teman-teman yang di bawah itu deliver, nanti baru programnya kita revisi setelah berapa tahun gitu ya. Complete solution tapi untested. Ini takeaway-nya. Hari ini yang kita rasakan adalah bahwa karena produk iteration-nya lebih cepat, customer berubahnya lebih cepat gitu ya, problem itu sekarang udah harus di-identify at the source gitu ya. Bahwa masalah itu hanya bisa dipecahkan di atas itu dengan jalan lagi. Kita harus berusaha identify bahwa masalah kita itu bukan di atas lagi, tapi memang sudah benar-benar di frontline yang ketemu sama customer langsung. Oleh karena itu, implikasinya adalah orang-orang yang ada di product management itu harus cross-functional. Sehingga dia bisa bikin prototype cepat gitu ya, supaya nanti dia testing di lapangan pun bisa lebih cepat. Makanya dari old way solution itu design at the top, new way-nya adalah design with customers, prototyping yang cepat, develop di platform yang sama gitu ya, multifunctional team, dan fokusnya tim itu bukan lagi harmony tapi joy, creating joy. Ini yang benar-benar shiftingnya luar biasa, yang dari top down sekarang jadi bottom up. Okay. Tapi HR yang main di bottom up seperti ini, prerequisite-nya apa sih gitu ya? Apakah mudah untuk ngebangun HR yang jago sama orang-orang produk, sama orang-orang
customer bisa nge-develop bisnis yang cepat gitu ya. Kalau kita balik ke konsep Agile yang mungkin teman-teman juga udah pada familiar ya. Ciri khasnya Agile itu adalah fast iterations. Customer didudukin di tengah-tengah, activities itu melingkar di sekeliling customer, ya, dan semua organisasi terlibat. Jadi bukan cuma agility itu bukan working method, tapi lebih ke apa namanya ke philosophy ya. Oke. Mudah-mudahan dengan agility itu speednya naik, effectiveness costnya naik, supaya innovation sama renewal produknya itu jadi lebih cepat. Oke. Jadi kalau di bawah teman-teman bisa lihat agile sama strategi sama structure itu menteri agile dan organization people itu yang menjadi impact. Oke. Ini yang makin hangat dibincangkan ya. Saya ingat ada Agile Conference di Austria 2 tahun lalu gitu ya. Teman pernah dengar Tia Thorn, dia salah satu thought leader di Agility di HR. Dia bilang yang paling susah itu sebenarnya ngerubah mindset dan kompetensi orang-orang yang terlibat di dalam HR, di dalam Agile, yang dari spesialis sekarang udah mulai berubah menjadi sedikit multi kompetensi gitu ya. Yang dari L-shape berubah menjadi T-shape. Dan kemudian bisa jadi M-shape. Nah, konsepnya adalah orang-orang yang L-shape itu adalah yang memang vertical line-nya itu memang di skill-nya satu gitu. Dia kuat di functional skill-nya dia. Saya bisa ngebayangin orang HR yang kuat di payroll gitu ini dia akan cukup dalam di payroll dan dia ngerti konsep CNB sama dengan payroll payroll. Begitu dengan misalkan di apa di sini. Nah, oh ini suara noise ada di mana? Ada noise di mana? Oke. Sip. Ibu Wiwi udah gabung ya? Wiwi. Bu. Hai sob. Ibu buka kamera dong. Semuanya, saya baru bisa gabung. Nggak apa-apa, you can continue. Tadi udah ngomong sama Mas Agung. Ibu, buka kameranya, Bu, biar bisa dilihat. Iya. Selamat sore, Bu Wiwi. Selamat sore, Mbak Putri, ya. Halo. Iya. Ya. Ibu udah masih nyambung. Oke. Okay. Jadi saya tadi baru ngebahas sampai sini Bu. Jadi memang si L shape sama si T shape ini yang sekarang jadi requirement HR untuk berubah ketika dia mau adopt agility supaya dia bisa jadi lebih customer centric gitu ya. Bahwa yang tadinya ngomong skill kemudian sekarang harus berubah menjadi sedikit what di horizontal dia bisa apply multi-skills. Begitu nanti dengan kalau dia M-shape dia akan punya multi-skill lagi untuk even bigger application. Okay. Mungkin untuk teman-teman di sini just sharing, Sofyan sebenarnya juga sangat aktif membantu saya ya merubah dan mengisi ini nih skillnya dari tim HR yang kita punya di Home Credit gitu ya. Kebetulan Sofyan is one of the you know most expert di untuk digital savviness di HR team yang saya punya. Oke, okay, go ahead Sof. Ya Bu, nanti Ibu kalau mau take over let me know Bu ya. Ya. Mungkin teman saya tambahin dulu sedikit tentang kalau mau berubah terus kita udah tahu kita mau berubah di area kompetensi yang tadi T-shape model supaya kita bisa lebih agile adalah ada area ini gitu ya, ada four levers of change. Kalau kita McKinsey, perubahan itu akan lebih mudah kalau kita punya role modelnya, kita punya understanding yang cukup gitu ya, dan juga conviction yang kuat bahwa kita mau berubah, kemudian reinforcement mechanism-nya juga cukup gitu ya, memadai
supaya orang-orang semua punya behavior yang sama gitu. Dan terakhir kita ngomongin skill building juga yang dari sisi mastery kita juga harus ngebantuin. Oleh karena itu, kalau kita ngomongin reinforce mechanism yang kayak tadi gitu ya, salah satu yang kita iterate di Home Credit adalah kita kuatin dulu basic HR-nya ya, di mana candidate, new joiners, manager, sama employee itu kita siapin dulu customer experience yang kuat, front end yang bagus gitu ya, sistem HR yang yang mapan, yang ERP di belakang, dan recruitment system yang integrated, dan digital document management system, termasuk certified digital signature. Ini salah satu yang backbone HR itu nggak boleh kita kalau nggak bisa ngilangin manual processes dari kertas, kemungkinan kita akan nggak punya waktu untuk bisa memperkaya diri kita dengan si T-shape model yang kita omongin di depan tadi. Salah satu yang kita lakukan adalah kita introduce SAP Fiori gitu ya, kalau teman-teman pernah dengar. Benar-benar kita ilangin kertas, di mana Fiori itu bisa mengenerate banyak hal gitu, yang surat promosi udah nggak ada lagi kertas, kemudian kalau minta surat keterangan karyawan udah pakai sistem, transfer gaji itu udah pakai API BCA yang real time gitu ya. Jadi kalau Bu Wih pencet jam 11.59, jam 12.00 siang itu karyawan udah terima gajinya gitu ya, real time interface. Nah, basic seperti itu nggak bisa diabaikan dulu gitu ya. Ketika kita pengen bikin agility, itu core requirement yang kita punya. Baru nanti kalau kita ngomongin leadership sama culture experience, workplace experience, itu kita bangun setelahnya. Bu Wi, monggo Bu. Ya, kalau boleh saya tambahkan, mungkin ada beberapa challenge ya untuk bisa melakukan hal ini gitu. Yang pertama is the mindset dari HR team sendiri. Sometimes mereka juga sudah keburu frustrated, ngadepin banyak masalah gitu, sehingga untuk sebenarnya perubahan harus dilakukan, and sometimes kecapean gitu ya. So jadi it's making sure from time to time bahwa HR team fokus banget terhadap apa yang ingin kita lakukan di sini. And then also sometimes for me ya, untuk meyakinkan tim HR bahwa well you know, customer experience is very important, and then start with customer. Kadang banyak challenge-nya juga ya. Sofyan sendiri juga mengalami beberapa hiccup di sana, dan akhirnya baru yakin banget bahwa ini hal yang sangat-sangat penting, di mana kita harus memulainya gitu. Betul, betul. And last but not least, sebenarnya juga support dari, karena kan ini ngomongin soal ekosistem untuk membuat ini terjadi, banyak hal yang kita nggak bisa lakukan, kita lakukan sendiri. We need support from the IT folk, dari juga operation ya, dari beberapa function yang harus benar-benar yakin dengan yang kita lakukan, dan will prioritize us at whatever cost gitu ya. Ini sometimes juga jadi dilema. Baik Bu, kayaknya nextnya Ibu lebih relevan. Enggak Bu. Oke, ya mungkin yang kita ingin share di sini. Sometimes kalau kita berbicara mengenai apa saja sih yang kita lakukan yang berhasil gitu, kalau kebiasaan dari kami di perusahaan biasanya kita harus punya accountability yang tinggi, harus tidak sungkan-sungkan untuk sharing kegagalan yang pernah kita alamin gitu ya, karena dari sana, hanya karena dari pengalaman-pengalaman kegagalan kita akan menjadi lebih kuat dan lebih bagus. So sebenarnya itu menambahkan
keyakinan kita, the reason why we need to change sometimes seperti itu ya. Mungkin satu hal yang kita lakukan saat itu waktu I think 2019 kita masih beroperasi dengan HR processes yang semuanya masih manual ya, dan kita fokus dengan day to day papers, dan di meja saya mungkin ada ratusan paper yang kita masih tanda tangan, dan belum lagi bahwa paper tersebut harus lari dari satu meja ke meja yang lain ya, sehingga mungkin lebih dari 60% HR team hanya dipusingkan oleh kegiatan administrasi to push paper from one to another table, dan seringnya papernya mungkin hilang di jalan gitu ya, dan ini yang membuat reputasi HR or credibility dari HR team di mata bisnis sangat dipertanyakan gitu. Kemudian kita juga belum mempunyai robust core dari HR ERP system yang sebenarnya itu sebagai backbone dari kita, apa yang Sofyan tadi sudah share lebih awal ya, dan untuk merubah ini it's pretty challenging ya, karena a bit of complication here and there, tapi dengan fokus yang kita lakukan finally bisa terjadi. And then hal ketiga yang kita ingin share yaitu bahwa sebenarnya kalau kita berbicara bahwa HR dulu yang berubah dan akibatnya kan related to the talent retention di sana ya, dan hal ini kita seharusnya lakukan juga lebih dari lebih awal agar kita bisa juga keep and retain our talent. But what are the things yang mungkin kita juga cukup bangga dalam waktu yang cukup singkat, sebenarnya kita banyak bisa melakukan perubahan, kita bisa mendapatkan support yang kuat, buy-in dari karyawan, buy-in dari manajemen ya, yaitu kita mulai dengan top down mengenai agile culture atau agile transformation ya. Memang saat itu di IT function sudah terjadi cukup lama, but setelah adanya mandate from HQ bahwa kita berubah menjadi agile setup, akhirnya proses itu bergulir dan melebar ke semua function atau area of work, including di HR sendiri across organization, dan kita juga dengan cepat ya melakukan menangkap bola itu dan mengimplementasikan di Indonesia juga. Ya, banyak pembelajaran yang kita lakukan ya. Kita mungkin cukup beruntung bahwa tim di home credit ya, baik dari bisnis maupun di HR team sendiri sebenarnya secara culture sudah cukup dynamic dan cukup agile, sehingga waktu kita membawa perubahan ini cukup smooth jalannya kemudian ya. And then juga shifting to the digital working setup ya, kenapa kita saat ini bisa kerja dari manapun. Waktu kemarin waktu kita discuss bahwa hey, you know, ada yang dari Bali, ada yang dari Bandung, bahkan ada yang dari Rusia saat ini work from home-nya, itu hanya karena kita disupport oleh teknologi yang tepat untuk kita bisa lakukan, nggak hanya work from home dari Jakarta atau dari office space masing-masing. Learning series tadi saya sudah singgung di awal. Sofyan juga cukup aktif mensupport ini, dan ini juga saya selalu open dengan tim bahwa
opportunity is there, jadi tinggal teman-teman mau ambil atau tidak gitu ya. Jadi kita berani mengambil keputusan, even they don't know anything, they want to learn something, itu hanya satu cara yang bagus bahwa tim bisa belajar dengan cepat sesuai dengan kemauan yang mereka punya ya. And last but not least, ini yang juga cukup kita bisa banggakan bahwa saat ini kita embrace OKR setup juga di HR. I think is this the last slide ya, Sofyan? Masih ada cuplikan sedikit tentang OKR, Bu. Oh, okay. You want to take over this OKR thing? Your stuff. Oke, okay, teman-teman nambahin ya. Jadi tadi kalau Bu cerita tentang kita udah shift ke OKR, kemarin pas waktu kita berdiskusi Pak Joko juga sempat nyinggung gitu, mungkin ada baiknya sedikit kita cuplik tentang OKR bedanya apa sama KPI gitu ya. Bagi yang teman-teman mungkin udah pakai ini, tolong dimaafkan gitu kalau ada yang salah gitu ya. Tapi ini konsep memang udah lumayan lama di Agile di IT, tapi untuk organisasi the rest of the organization itu mungkin masih baru gitu ya. Jadi sebenarnya yang menjadi paling krusial di OKR ke dari KPI ke OKR adalah mindset-nya itu dari output ke outcome gitu ya. Yang kalau kita lihat di sini ambitious goals, kemudian qualitative nature, motivation tool, growth oriented, sebelumnya KPI adalah goalnya harus sustainable, kemudian quantitative, performance evaluation tool, dan memang output oriented. Saya bisa ngebayangin kalau KPI itu, kalau kita bisa ngebayangin ada dua tempat gitu ya, dua kampung yang dipisahin sama sungai gitu ya, sungai besar. Di mana dua kampung ini, satu kampung punya sekolah, punya rumah sakit, punya pasar gitu ya. Kampung sebelahnya lagi nggak punya apa-apa, cuma punya ladang pertanian dan yang lain-lain gitu ya. Ketika kita ngomongin KPI, kita benar-benar memang cuma mastiin bahwa jembatannya kebangun antara dua tempat ini. Bagaimana struktur jembatannya, secara quality kayak gimana, secara cost kayak gimana, secara time masuk akal apa enggak. Itu KPI. Biasanya gimana caranya kita bisa bangun jembatan itu on time dengan on budget. Ya. Nah, tapi kalau kita shift ke OKR mindset-nya, yang kita ukur adalah lebih ke bagaimana dua tempat ini, kehidupannya bisa lebih baik. Gimana tingkat pendidikan di kampung yang sebelah tadi itu bisa lebih baik dengan bantuan akses pendidikan yang lebih mudah ke kampung sebelahnya gitu ya. Petaninya juga bisa jadi lebih makmur gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya sama-sama ngerjain jembatan, tapi kalau secara mindset-nya udah berubah, mungkin goals-nya udah bukan lagi bangun jembatan, tapi udah jauh lebih besar dari itu. Dari pekerjaan, saya bisa relate apa yang salah satu tim lagi lakukan adalah untuk naikin engagement gitu ya. Pas waktu kita punya engagement, kita pakai konsep INPS. Yang kita lakukan itu kan biasanya memang distribute health check ya. Tiap bulan kita distribute employee health check, mudah-mudahan kita bisa 80%, 85% participation rate-nya. Tapi kalau OKR yang kita pakai, kita akan bilang bahwa kita mudah-mudahan di akhir Q1 ini, 85% karyawan kita tuh bilang bahwa kerja di home jadi itu enak. I belong gitu ya. Saya ngerasa bahwa saya cocok dengan perusahaan ini gitu secara culture. Nah, yang satu output, yang satu outcome. Ini perbedaan dasar tentang KPI dan OKR. Jadi kalau output itu lebih ke things that we produce tentang number of features, number of reports gitu ya, number of requirements, speednya kayak gimana. Tapi kalau outcome kita ngomongin real value sama change terhadap customer sama users yang kita punya. Dari situ ada customer satisfaction, ada employee satisfaction, ada revenue per employee gitu, daily active usage mobile app-nya kita misalkan seperti itu. Oke, okay. Slide terakhir Bu, penutup buat Ibu, monggo. Maaf, ini ketutup itu ya tulisannya. Oke, okay. Ya,
Apa sih sebenarnya yang kita pelajari dari proses yang terjadi di perusahaan kami dan tim HR ya untuk Indian merubah mindset kita untuk bisa menjadi lebih customer centric dengan I think it's almost a one and first way is dengan kita merubah melalui digitalization proses ini ya. Jadi yang pertama kita percaya bahwa HR seharusnya menjadi yang pertama untuk adopt agility ya. Jadi karena kan HR yang seharusnya dengan agile team membantu organisasi ya, this is beyond just only HR team ya untuk bisa embrace the agility dengan lebih cepat ya dan sehingga untuk bisa melakukan itu ya dimulai dari HR team sendiri lebih dahulu. And when we talk about the customer centricity, is end of customer dan itu seperti saya bilang bahwa digital transformation ini adalah yang pertama dan harus dilakukan ya. Kemudian mengenai T-shape or M-shape atau yang Sofyan share mengenai Com-shape ya. Saya sebenarnya personally I was really surprised begitu saya coba kita membawa tim kita even dari T-shape menuju M-shape saja saat itu masih sangat challenging gitu ya, masih banyak hal yang harus dilakukan. And then when I try to Google and research out there ternyata malah banyak juga atau ada perusahaan-perusahaan yang HR-nya tuh sudah mulai memikirkan mengenai ke concept. And Sofyan bilang ini harus Einstein Bu. So it's like long way to go basically ya. Yeah. But at some point kita harus memulai hal ini gitu. And then bottom up approach rather than top down approach. Ini dekat sekali dengan apa yang kita lakukan. Tadi saya share beberapa kejadian atau inisiatif kita cukup membuat kita sibuk sendiri untuk reconvince atau juga winning our customers ya. Karena kita tidak memulainya dari bottom up. So, saya selalu ingatkan juga sama tim semuanya bahwa it is very important. Jangan lakukan hal apapun tanpa kita paham benar bahwa this is the situation atau case yang memang yang menjadi pain point dari customer kita gitu ya. It's an ongoing effort untuk itu terjadi. Tapi kalau ini dilakukan dengan benar dari awal, hasilnya akan jauh lebih bagus dan bisa diterima dan diterapkan dengan lebih baik. Ya. And then last but not least, kita sudah mengalami perubahan ini dan mengalami merasakan manfaatnya bahwa teknologi adalah satu hal membuat kita bisa menjadi lebih agile. So I think it's better we stop here, Sofyan, karena mungkin juga tadi ada juga yang sudah menanyakan gitu. But mungkin dikembalikan ke Mbak Anya ya dulu. Oke. Okay. Terima kasih Bu Wiwi dan Pak Sofyan atas materi dan pemaparan yang insightful dan banyak begitu informasi baru ya Bu ya. Dan ada beberapa poin yang saya catat begitu dari pemaparan Ibu Wiwi dan Pak Sofyan. Yang pertama itu konsumer itu hari ini harus kalau dulu konsumer mengikuti perusahaan.
Namun kalau sekarang perusahaan yang mengikuti konsumen, karena ini terkait dengan bisnis yang berubah, selain itu juga behavior dari masyarakat yang berubah. Yang kedua adalah faktor terpenting dari agility adalah teknologi ya Bu ya. Dan yang ketiga adalah perlu adanya support dari karyawan dan manajemen untuk melakukan agility di bidang HR organization juga, dan itu merupakan ujung tombak juga dalam perubahan HR organization. Yang keempat, kalau bisa saya bisa catat, customer juga merupakan pemain kunci dalam melakukan hiring, training, rewarding, dan retraining di employees di perusahaan, ya karyawan di perusahaan masing-masing gitu. Oke, berikutnya saya ingin mempersilakan kepada Bapak Mone untuk mengelaborasi lebih dalam materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wiwi. Ya, silakan Bapak Mone bisa memulai presentasinya. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, selamat sore Bu Wiwi dan Pak Sofyan. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik ya. Jadi yang apa yang saya sampaikan ini sebenarnya melanjutkan atau meneruskan lah apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya, mengenai apa yang terjadi di Home Credit ya. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang bisa kita pelajari dari teman-teman kita di marketing sebetulnya ya. Jadi moving from descriptive and diagnostic to prescriptive and predictive ya, artinya HR ini bisa menjadi katakanlah memberikan prescription ya buat manajemen, buat bisnis ya, tentu saja dalam konteks bagaimana memenangkan customer ya. Oke, kita tahu bahwa ya kalau kita lihat teman-teman di marketing ya, apa sih yang mereka lakukan ya, dari saya S1 dulu belajar marketing gitu ya, kita udah belajar bahwa marketing itu sangat banyak menghabiskan waktu, menghabiskan usaha untuk memahami ya, untuk mencoba memahami siapa customer mereka, apa perilakunya dan sebagainya ya. Jadi secara singkat barangkali kita sangat familiar dengan istilah STP ya, segmenting, targeting, positioning ya. Jadi untuk memahami customer biasanya mereka melakukan mulai dari survei, kemudian focus group discussion ya, untuk memahami siapa dan apa perilaku customer mereka ya. Nah, sejak katakanlah paling tidak satu dekade terakhir ini mereka sudah beranjak lebih jauh ya, tidak lagi sekedar memahami siapa mereka ya, tapi juga memprediksi perilaku mereka ya. Jadi kita tahu misalnya mereka sudah menggunakan yang namanya market basket analysis misalnya ya. Kalau Bapak Ibu misalnya katakanlah memesan buku online ya dari Gramedia atau Amazon misalnya ya. Kita klik buku A, kita order, nanti sebelum kita bayar mereka akan offer ya. Apakah Anda juga mau membeli buku B misalnya ya. Nah, ini sebetulnya adalah satu ciri dari prediktif ya. Kenapa? Karena mereka sudah bisa memprediksi ya, kalau orang yang membeli buku ini maka biasanya juga akan membeli buku yang lain ya. Bahkan ada juga satu kisah nyata di Australia ya, hal yang menarik ya. Jadi ada seorang teenager ya, dia membeli multivitamin di sebuah farmasi ya. Dan dari situ sebetulnya si toko ini bisa memprediksi bahwa orang yang membeli ini, customer ini sedang pregnant, sedang hamil ya. Maka dari itu mereka mengirimkan brosur produk-produk baby produk ya ke alamat rumahnya, karena mereka bisa trace dari kartu kredit atau kartu yang mereka guna, yang digunakan waktu membayar ya. Dan ternyata waktu mereka kirim produk katalog itu, orang tuanya kaget ya, loh kenapa ini kita dapat tawaran produk-produk untuk bayi gitu loh. Jadi apa moral story-nya, ternyata si orang-orang marketing ini bisa lebih paham si anaknya ini daripada orang tuanya gitu ya. Ini hal yang ironi lah barangkali ya, menarik, ironi dan agak tragic gitu barangkali ya. Saya nggak tahu, tapi ini kisah nyata ya. Juga misalnya RFM analysis ya, jadi memetakan kira-kira siapa pelanggan yang paling menguntungkan ya. Ini yang juga mereka sudah lakukan. Artinya kita tahu bahwa di dalam bisnis selalu ada yang namanya nasabah premium ya, dan tentu saja layanannya berbeda ya. Kenapa? Karena mereka lah customer yang paling berkontribusi bagi perusahaan ya. Nah, kita switch ke HR ya. Nah, pada dasarnya HR sebetulnya mau menggunakan teknologi, mau masih manual ya, tadi dikatakan katalah masih paper based ya, saya yakin pasti mereka punya atau mengumpulkan data-data terkait sama employee mereka ya, at least misalnya tentang
usia, gender, kualifikasinya apa, ya pasti mereka punya, ya. Dan untuk perusahaan sebesar Home Credit pasti sudah datanya sudah jauh lebih complicated yang dikolek karena menggunakan teknologi, ya. Dan sebetulnya HR juga sudah menggunakan tools untuk yang sifatnya prediktif, ya, dalam konteks melakukan seleksi karyawan, ya. Kita tahu bahwa yang namanya seleksi karyawan itu dari banyak kandidat kemudian diproses seleksi berbagai macam alat tes, ya, psychological test, diagnostic atau assessment untuk level managerial sampai interview, ya, sehingga nanti dapat disarankan kira-kira kandidat yang paling menarik, yang paling memenuhi persyaratan, yang paling mendekati kalau misalnya kita hire dia akan sukses, kandidat yang mana, ya. Ini sebetulnya adalah contoh dari apa yang sudah dilakukan oleh HR dan itu sifatnya prediktif, ya. Nah, masalahnya adalah seolah-olah kita berhenti di sini nih, teman-teman dari HR. Artinya apa? Setelah karyawan masuk, setelah kita diterima gitu, ya. Nah, tidak lagi di analyze, ya, pola perilakunya seperti apa, ya. Kita tidak lagi mencoba memprediksi, katakanlah di antara 100 orang yang kita rekrut ini misalnya siapa yang akan menjadi top performer misalnya, ya. Atau di tahun keberapa orang-orang ini akan mengajukan resign misalnya, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang terbuka opportunity-nya buat HR, ya. Nah, saya akan tarik ke HR analytic, ya, Bapak Ibu, ya, barangkali sering mendengar ini, istilahnya kadang-kadang suka tercampur-campur, ya. Ada beberapa literatur yang mengatakan HR analytic, ada yang menyebut dengan workforce analytic, people analytic, ya. Nah, cuma yang saya tekankan di sini HR analytic bukanlah HR metric, ya. Jadi kalau di HR ada ukuran-ukuran misalnya berapa hari kalau misalnya mereka rekrutmen harus terisi posisinya misalnya, itu adalah HR metric. Nah, HR analytic bukanlah HR metric, artinya dia menggunakan HR metric tapi akan lebih jauh lagi, ya. Jadi HR analytic tidak hanya fokus pada functional data tapi juga mengintegrasikan data dari berbagai function, ya, termasuk data eksternal, ya. Misalnya katakanlah saat ini kita tahu bahwa dengan adanya COVID-19 perusahaan-perusahaan airlines itu collapse sehingga banyak pegawainya termasuk pilot-pilot mereka yang harus dirumahkan, ya. Nah, ini mereka harus bisa menganalisis ke depan, katakanlah mereka akan kekurangan pilot. Kenapa? Karena pilot-pilot yang dirumahkan ini, karena saking lama yang dirumahkan, mereka harus berpikir untuk apa? Untuk barangkali mencari karir yang baru, ya. Akhirnya mereka shifting ke karir yang lain, ya. Beberapa mungkin kehilangan apa namanya semacam license, karena untuk pilot itu kan harus ada jam terbang yang continue misalnya, ya. Nah, ini data-data ini harus juga dianalisis oleh SA, ya. Kemudian HR analytic tentu saja menggunakan IT, ya, untuk mengumpulkan, manipulasi dan mereport, ya. Kemudian yang paling penting juga about supporting people related decision tadi saya katakan, ya. Jadi misalnya di antara para talent kita ini kira-kira siapa yang punya potensi paling besar untuk resign, ya. Nah, ini tentu saja bisa menjadi feedback, bisa menjadi input, ya, sehingga katakanlah HR katakanlah lebih menjaga nih, ya, menjaga karyawan-karyawan yang talent dan memang punya resiko untuk keluar, seperti bisnis menjaga customer mereka dengan sangat baik, ya. Kemudian juga linking HR decision to business outcome itu saja, ya, dan organizational performance, ya. Ini yang paling penting dari HR analytic. Tadi Bu Wiwi sempat singgung, ya, memang ada satu kendala atau barrier buat adopsi HR analytic ini, salah satunya memang skeptical HR profesional, artinya barangkali sudah sibuk, ditambah lagi mikir-mikir ngotak-ngatik data seperti itu, ya, play around with the data itu memang sangat menyita waktu karena sometimes we don't know what we are looking for, gitu loh, ya. Ini yang menarik dari HR function, sorry, dari HR analytic, ya. Kemudian lack of skill, knowledge and insight, ya, to ask the right question, nanti akan saya bahas di slide berikut, ya. Dan juga yang seringkali terjadi adalah lack of support, ya, baik dari perusahaan maupun dari top management, ya. Dan yang barrier berikutnya adalah silo, ya. Ini sebenarnya terjadi di hampir semua organisasi, ya, bahwa marketing, ya, sehingga data-data itu idealnya memang orang HR juga harus paham, ya, customer yang dilayani oleh perusahaan kita itu siapa, apa karakteristik mereka, sehingga nanti HR bisa mencari katakanlah karyawan yang memang fit, ya. Barangkali customer dengan katakanlah di cabang tertentu barangkali dia nggak suka dengan karyawan yang tipenya seperti apa misalnya, ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa digali lebih lanjut dengan HR analytics seperti ini. Oke, nah, ini yang salah satu contoh, ya, dari
di Claudio ya, ketika HR, ketika organisasi atau perusahaan memberikan target untuk meningkatkan sales 5% misalnya ya. Nah, bagaimana itu kemudian diimplementasikan oleh HR ya. Nah, HR bisa mencari tahu siapa apa top sales people di dalam tim tersebut ya, kemudian apa perilaku mereka ya, dan termasuk bagaimana diversity mempengaruhi tim performance ya. Jadi barangkali ada katakanlah semacam mix ya, kumpulan dari tim sales tadi ya, dilihat dari gender, barangkali dari usia, barangkali dari sisi background pendidikan, dari etnik dan sebagainya ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh HR untuk mencari tahu kira-kira yang paling optimal ya, diversity-nya seperti apa ya. Nah, ini bicara mengenai agile tadi ya, memang agile ini awalnya dimulai dari dunia IT ya, tapi belakangan ya sudah lagi tidak di IT saja, sudah di level organisasi ya, juga termasuk di HR ya. Ini dari HR Goes Agile ya, dari Kaplan and Tavis ya, dari Harvard Business Review ya. Nah, memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sofian bagaimana HR perlu mengubah mindset, mengubah cara kerjanya yang mulai dari rules and planning based ya. Kenapa? Karena HR ini suka dengan hal-hal yang keteraturan ya, control, stability ya. Nah, agile ini sesuatu yang agak-agak bertentangan sebetulnya ya, dengan sesuatu yang sifatnya teratur gitu ya, dan plan based ya. Nah, banyak area di dalam function HR yang bisa kita improve dengan agile ya, mulai dari performance appraisal, coaching, conversation dan sebagainya. Misalnya dalam performance appraisal kita tahu bahwa umumnya perusahaan kalau melakukan proses review kinerja karyawan itu paling setahun sekali atau setahun dua kali misalnya ya. Nah, dengan adanya teknologi ya, misalnya untuk khususnya untuk frontliner misalnya ya, itu bisa saja tiap saat si frontliner ini dinilai oleh customer-nya, bukan lagi oleh atasannya ya. Jadi kita sering tahu barangkali kalau Bapak Ibu datang ke katakanlah ke XL Center gitu ya, atau ke customer service apa gitu ya, nanti setelah selesai itu kita akan diminta untuk memberikan rating seberapa puas kita akan pelayanan si agen tadi misalnya ya. Nah, ini juga tentu saja masukan yang dapat digunakan untuk mereplace atau melengkapi sistem performance appraisal yang digunakan oleh perusahaan ya. Kemudian misalnya talent, misalnya tadi saya katakan sempat singgung ya, retention ya, kira-kira talent seperti apa yang tadi punya potensi untuk resign lebih tinggi ya. Nah, itu kira-kira apa yang mesti dilakukan ya. Compensation misalnya, kita tahu bahwa perbedaan generasi ini ternyata juga punya kebutuhan yang berbeda-beda misalnya ya. Kita tahu bahwa generasi milenial ternyata suka katakanlah traveling misalnya ya. Nah, why not kita coba customize compensation di perusahaan dengan yang sifatnya fleksibel tadi ya. Jadi untuk yang generasi lebih muda barangkali kita lebih perbesar untuk kesempatan untuk traveling atau di home credit. Saya dengar kan ada program semacam training atau workshop ya di home credit di negara lain misalnya ya. Nah, yang menarik dan sekaligus challenge buat HR ya, bicara tadi sudah disampaikan oleh Bu Ibu juga di home credit ya, ada yang berhasil dan ada juga yang katakanlah belum optimal ya. Dan dalam pendekatan agile ini adalah suatu hal yang katakanlah sangat biasa ya. Jadi agile ini kelebihannya sebetulnya adalah fail early ya. Jadi kalaupun gagal lebih cepat ya, sehingga kita dapat feedback yang lebih cepat dari customer ya, dan kita bisa memperbaikinya ya, dan kemudian kita deliver small tapi secara sering ya, dibanding kita capek-capek bikin project ya, begitu selesai baru kita implementasi ternyata nggak fit dengan kebutuhan bisnis misalnya ya. Nah, ini yang pendekatan agile ya, terus terang memang saya katakan tadi challenging karena memang mindset-nya harus kita ubah dulu ya. Jadi bukan sekedar teknologi, tapi yang lebih penting sebetulnya bicara mengenai mindset ya. Dan saya katakan tadi biasanya teman-teman HR ini paradigmanya adalah pengennya satu kontrol, stabilitas, keteraturan gitu ya. Nah, sementara dengan agile ini bisa diguyar semua tuh stabilitas tadi ya, seperti itu. Nah, terakhir ini sebetulnya bahan atau materi webinar saya terakhir sebelumnya ya, sebelum ini ya. Jadi kapabilitas HR itu salah satunya memang teknologi ya. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Pak Sofian dan Bu Wiwi, memang mau nggak mau orang HR pun harus familiar dan harus bisa menggunakan teknologi ya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana
mengoptimalkan data analitik untuk HR. Ya. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan saya sore ini. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Oke. Terima kasih Bapak Mone atas materinya yang semakin mempertajam apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwi. Saya juga sempat mencatat beberapa poin begitu ya dari pemaparan Bapak Mone. Yang pertama mungkin marketing hari ini itu harus dia bisa memprediksi konsumen. Sementara ketika kita melihat bahwa marketing beberapa tahun lalu begitu, usaha marketing ini banyak untuk memahami konsumen, tapi kemudian situasi itu berubah begitu ya setelah satu dekade berikutnya. Kemudian poin kedua, saya mencatat bahwa HR ini harus bisa menganalisis ketika ada bencana atau misalnya ada peristiwa yang besar begitu. HR harus bisa menganalisis mana sih sebenarnya talent yang memang berpotensi untuk keluar atau misalnya berpotensi untuk pindah atau shifting dari posisinya yang semula. Poin ketiga yang bisa saya catat, mungkin HR juga perlu untuk mengubah mindset. Ini sama seperti catatan yang disampaikan oleh Bapak Sofian begitu ya, bahwa cara kerja agar HR ini lebih agile dengan perubahan yang ada di HR organization sendiri. Oke, selanjutnya mungkin saya memiliki pertanyaan untuk, ini bisa dijawab oleh Bapak Mone ataupun Ibu Wiwi. Sebenarnya apa sih implikasinya bila organisasi HR ini tidak customer centric, Pak, Bu? Silakan. Oke, mungkin saya respon dulu ya, Pak Mone. Ya. Silakan, Bu Wiwi. Ya, mungkin pengalaman kita ya, kalau HR nggak customer centric, yang perlu ditanyakan adalah kita melakukan sesuatu. Aku selalu tanya nih with my team usually is like, kita mesti ngerti ya, kita melakukan sesuatu untuk apa gitu ya. Banyak ya, ini mungkin pertanyaannya kelihatannya gampang ya tadi, kalau nggak customer centric biasanya they just do things for sake of doing something gitu, and then waktu ditanya juga kamu mau achieve apa, dan sebagian besar nggak jawab, nggak bisa jawab ya, taunya we need to do things gitu ya. Dampaknya adalah yang lebih buruk lagi akan dipertanyakan bahwa sebenarnya eksistensi HR itu untuk apa gitu ya, apakah kita itu diperlukan atau enggak gitu ya. Dan karena kalau apa-apa yang kita lakukan tidak memikirkan atau tidak customer centric, jadi hasil kerja yang dilakukan pun jadi dipertanyakan untuk siapa, karena dampaknya yang jelas selain akan menimbulkan juga ketidakhappian ya dari semua pihak, saya ngelihatnya is the customer centric-nya sendiri dan semua stakeholder jadi mungkin kurang happy gitu ya Mbak Aca ya. Dan kita lupa, sometimes we thought that okay, kita mesti begini, kita mesti begitu, kita mesti lakukan ini dan itu tanpa memikirkan kita melakukan ini untuk apa. Itu yang sering missing kalau kita nggak customer centric. Pak Mone ingin ditambahkan. Ya, saya tambahkan singkat aja ya, kalau memang SR-nya kayak customer centric itu, SR ini bikin sesuatu gitu ya, project ya, tapi kemudian deliver kemudian tidak digunakan. Ya. Kenapa tidak dibutuhkan oleh customer-nya? Ya. Tidak dibutuhkan oleh manajemen, tidak dibutuhkan oleh bisnis. Ya, ini memang satu hal yang sebenarnya sudah digambarkan tadi oleh Pak Sofian ya, mindset SR yang lama kemudian dengan yang pendekatan agile seperti apa ya. Jadi mulainya dari kebutuhan bisnis itu apa sebetulnya ya, ini yang harus menjadi katakanlah titik awal ya. Nah, masalahnya memang seringkali kebutuhan bisnis itu sendiri juga kita masih meraba-raba, kita tidak tahu persis dan bisnis juga tidak tahu persis apa yang mereka inginkan ya. Nah, inilah dengan pendekatan agile sebetulnya membantu baik bagi HR maupun dari bisnis. Kenapa? Karena kalau memang itu bukan yang dibutuhkan langsung ganti ya, kita bongkar lagi gitu kan, kita mulai lagi
ya, seperti itu. Itu yang bisa saya tambahkan. Pak Moni, just komentar sedikit ya, tadi berbicara, kadang bisnis pun masih bingung yang mau dilakukan di mana, itu memang implikasinya sangat besar sekali ya. Is just beyond the HR team sendiri, sebenarnya ke outcome dari bisnis sendiri. Makanya penting sekali as an organization, we need to be very clear, North Star-nya mesti clear, kita maunya ngapain juga harus clear gitu. Sometimes we have tendency untuk melakukan banyak hal gitu. Even as dari strategi perusahaan ya, karena ada keinginan mungkin kita lakukan ini, mungkin lakukan itu, mungkin lakukan itu. So we need to have a strong leader yang bisa benar-benar membuat kita fokus. Ini kita priority kita tuh ini. And we need to do it really good. Dan itu membuat kita sendiri di HR juga kerjaan jadi lebih mudah gitu ya, karena sangat jelas gitu. Monggo banyak. Oke, pertanyaan kedua Bu, mungkin boleh dielaborasi begitu ya. Sebenarnya perbedaan mendasar atau ciri-ciri dari orang-orang HR yang memang dia sudah customer centric itu apa sih Bu? Dan Bapak Mone juga mungkin bisa menjelaskan. Ya. Kalau gini, dari ini mungkin saya contohkan dari tim saya sendiri gitu ya. Ada yang secara natural dia memang sudah benar-benar fokus mau melakukan sesuatu, dia selalu banyak melakukan ideation, banyak melakukan discussion dengan bisnis, selalu dekat dengan bisnis, sehingga enggak hanya dia akan mengetahui exactly sebenarnya apa yang terjadi di bisnis dan mereka pinpoint-nya apa dan di mana dia bisa kira-kira bisa men-support, but at the same time itu dia mendapatkan support yang kuat juga dari bisnis, dan itu tuh akhirnya flow-nya jadi gampang gitu ya. Tapi kalau yang enggak natural sometimes suka masih keblekong-blekong gitu ya. Jadi maksudnya masih suka kesandung, and then come with the proposal, misalkan aku bilang oke, ini untuk siapa, and then nanti sudah didiskusikan belum dengan customer yang akan menerima hal ini. Oh, maaf Bu, belum. Ya. Jadi akhirnya harus kembali lagi, minta feedback lagi, jalannya jadi agak lebih panjang. Tapi yang sudah natural, dia kerjaannya jadi lebih cepat, dan hasilnya juga jadi lebih bagus, bisnis mensupport dengan menerima hal itu dengan lebih bagus gitu. Iya, Bapak Mone mungkin ingin menambahkan, Pak? Ya, kalau saya tambahkan mungkin dari sisi katakanlah personalitinya sendiri ya, Bapak Ibu ya. Artinya barangkali yang psikologis pasti lebih paham ya. Saya S2 saya psikologi tapi saya bukan psikolog ya. Teman-teman bilang saya psikopat gitu katanya ya. Jadi bicara mengenai personality kan ada berbagai tipe ya. Saya bicara yang katakanlah populer aja lah. Ya, barangkali Bapak Ibu familiar dengan melankolik misalnya atau kolerik ya, sanguinis ya. Kalau misalnya kita bicara agile ini barangkali kurang pas buat orang-orang yang melankolik ya, orang-orang yang katakanlah deep thinker, well planned gitu ya. Maunya semuanya jelas dulu baru mau kerja gitu ya. Barangkali lebih pas untuk teman-teman yang sanguin misalnya yang pokoknya experimenting, yang penting jalan aja dulu, ya. Mau nabrak apapun, ya nggak apa-apa, nanti kita sambil jalan, gitu loh. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, kenapa agile ini seringkali masalahnya di mindset, ya. Karena memang orang berbeda-beda, ya. Dan agile ini tidak mudah diterapkan, ya. Banyak challenge-nya, ya. Salah satunya adalah yang paling utama tadi, masalah kecocokan, ya. Saya bukan bilang bahwa melankolik kemudian tidak bisa agile, tentu saja bisa, ya. Tapi kalau barangkali lebih kemudahan, barangkali teman-teman yang sanguin tadi, ya, bisa lebih cepat untuk adopsi agile ya. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Oke. Ada Pak pertanyaan ketiga mungkin bagaimana sih Pak cara melibatkan customer secara bottom up dalam proses transformasi organisasi? Ya, silakan Pak bisa digambarkan atau dijelaskan lebih lanjut begitu. Atau Ibu Wiwi? Ya, kalau transformasi organisasi memang saya kebetulan beberapa kali terlibat dalam proses ini ya, from one to another company basically. Aku selalu yakin bahwa
proses untuk melibatkan customer itu penting banget dimulai dari awal, melibatkan stakeholder dalam perencanaan program transformasi harus dimulai dari awal ya. Jadi yes, it may takes time karena untuk mendapatkan feedback, untuk discuss, untuk ini gitu ya, seolah-olah wah kita nggak maju-maju, kayaknya kok masih berkutat di situ gitu ya. Tapi I would rather spending enough time untuk melakukan hal itu ya, baru kita formulasikan dan kita bungkus basically ya, dan itu akan sebenarnya mempercepat kerjaan kita. Satu hal yang saya sama tim selalu bilang, memang harus melibatkan customer, harus dimulai dari customer. At the same time, jangan datang dengan blank paper ya, karena sometimes juga customer kita juga perlu guidance gitu. Sehingga kita sebenarnya udah strategi ini sudah kita bawa ya sama kita, tapi jangan disodorkan in such way, ini seperti ini gimana gitu loh ya. So sehingga kita sudah equip dengan plan yang itu akan juga bisa dipakai kalau memang customer-nya lebih banyak memerlukan guidance. So it's not a blank space, because kalau kita blank kan customer sendiri, misalkan dari business kan, they have also many other things to do. Jangan datang terus tiba-tiba kita minta petunjuk aja gitu loh ya. So you know what I mean, it's like harus dilakukan lebih natural somehow. Prosesnya kita selalu kasih umbrella. Sofyan tuh karena kuat juga orang proses banget, biasanya udah bantu juga bikinkan umbrellanya untuk kita geraknya seperti apa. Sof, you can share your thought around this ya. Yeah. Bu, pertanyaan menarik Mbak Aca. Jadi bottom up itu gimana gitu ya? Jadi kalau tadi kita ngomongin Kopernikus yang sumber tata surya itu bukan lagi bumi gitu ya, kita yang juga harus ikutan kayak gitu Bu. Jadi screen saya kelihatan nggak sih? Share ini satu gambar. Udah ya? Ya. Udah Pak. Ya, nah. Jadi sebenarnya setup organisasinya akan jadi berubah completely gitu. Jadi untuk ngedrive behavior itu organisasinya udah nggak boleh hierarki lagi. udah nggak relevan. Nah, jadi ketika HR-nya itu udah nyemplung langsung di governance, di streams, di agile streams ya, agak sulit untuk bawa top down dengan sendirinya. Jadi setup organisasinya harus begini dulu gitu. Jadi si stream ini ada program manajernya, ada product manajernya, ada scrum timnya gitu ya. Nah, di dalam scrum, di dalam stream ini udah ada governance-nya, udah ada BAU-nya, udah ada agile coach-nya gitu ya, ada stream owner-nya. Nah, ketika memang ada orang HR dibutuhkan di credit card misalkan, udah tarik masukin gitu. Nah, itu budgeting misalkan kita pernah eksperimen pakai agile juga, budgeting, funding, customer acquisition, HR masukin. Udah tuh, dia akan lupa tuh dengan pesannya Bu Wiwi. kita di tahun ini kita harus ngapain gitu. Kenapa? Karena dia akan ketemu langsung sama customer di stream itu gitu. Jadi konteksnya memang harus sedikit dirubah ya Bu Aca ya. Jadi supaya kita bisa bottom up ya, nyemplung langsung sama customer gitu. Customer kita adalah bisnis. Di bisnis itu ada orang produk, ada orang governance juga, ada orang BA juga, ya kita nyemplung langsung di situ gitu. Mungkin saya bisa tambahin itu sedikit. Ya, yeah, yeah. And in the context of transformation, kalau kita sebagai stream owner-nya, ya, ya memang yang kita we bring in kebalik, ya. Akan kebalik gitu ya. Ini kalau dalam konteks stream di business, maybe kita ada duduk di governance, mungkin juga ada duduk di membernya, di PMO-nya juga ya. But in term of transformation, biasanya kita sebagai stream owner di sana. Betul. Itu Bu, monggo Bu Aca, sorry. Bu, tadi saya teringat begitu ya, bahwa tadi sempat dijelaskan begitu bahwa sebenarnya M-shape itu lebih baik begitu daripada ketika kita menggunakan skema dari T-shape gitu. Bahkan sebenarnya
skema dari Comshape itu juga lebih baik begitu ya Bu. Nah sebenarnya boleh dielaborasi lebih lanjut tidak sih Bu, sebenarnya semendesak apa sih perubahan organisasi itu menjadi M-Shape bahkan ke Comshape Bu? Ya mungkin tadi seperti kita cerita kalau Comshape mungkin masih agak lama ya our journey ya, tapi kalau mengenai ke M-Shape mungkin yang bisa saya contohkan tahun kemarin begitu kita bicara mengenai our organization wanted to change into more digital business ya, sehingga strategi kita juga berubah and then dipush dengan adanya pandemic sehingga kita dengan cepat harus melakukan perubahan itu menyesuaikan gitu. Dan thanks God di HR karena kita sudah mulai belajar nih, mulai merubah dari T-shape ke M-shape. Sewaktu saya harus melepaskan lebih separuh dari tim saya, yang lain-lain tuh bisa kita bisa play ya role-nya dengan gampang. Saya bisa rubah kiri dan kanan dengan sebegitu gampangnya dan nggak ada hiccup memberikan service ke bisnis mungkin itu. Dan kalau seandainya kemarin semuanya hanya T-shape aja, saya harus setengah mati ya, mesti nyari replacement orang atau ini pas nggak, jadi banyak bisa pontang-panting gitu. As simple as that yang kita lakukan, supaya itu bisa terjadi gimana sih? I always follow the philosophy bahwa kalau yang mengacungkan tangan, mereka pertama punya motivation untuk mau belajar lebih banyak dan mau melakukan hal lebih banyak, dan artinya they have passion to do that, ya. Yeah. Saya selalu buka hal itu ke teman-teman, ke tim. If you want to do something totally different, do it. Ibu, kalau nanti fail gimana? Enggak apa-apa. So if you think in the end of the day that is not your cup of tea, you go back to the area yang you enjoyed it. Kayak gitu. Kalau enggak dicoba, tidak akan tahu. Ya. So it's to make sure that people comfortable bahwa okay, nanti aku pengen melakukan hal yang baru. Kalau aku fail, nanti aku dipecat nih, gitu ya. So we need to make sure that it is okay to be fail, gitu ya. So itu yang akan mempercepat tim bisa belajar lebih banyak dan format kita jadi lebih ke M-shape. Oke, okay. Bu kalau kita berbicara tentang perubahan dari HR begitu, ada agility, perubahan organisasi di HR itu kan berarti ada seperti teknologi yang harus mendukung perubahan tersebut ya Bu. Apalagi tadi dibilang bahwa agility itu ujung tombak dari perubahan, agility di HR itu adalah teknologi. Nah bagaimana sih Bu ketika dukungan teknologi itu tidak dimiliki oleh sebuah perusahaan, Bu? Apa sebenarnya yang harus dilakukan perusahaan tersebut begitu? Ya, in the end, mungkin satu hal yang sebenarnya juga ini ada pengalaman di function lain. First of all, the engagement levelnya akan drop banget ya, Mbak. Karena you think about, kalau organisasinya kecil mungkin nggak seberapa dampaknya. Tapi kalau organisasi kita yang at least lebih dari 7.000 karyawan saat ini, kalau semuanya harus dilakukan dengan manual, the younger generation cepat bosen ya. Kalau mereka suruh ngerjain hal yang sama-sama pusing paper, nobody want to stay gitu ya. So itu dan then is if the organization big enough, so in HR organization need to be able to come forward ya, to convince the management that the investment on technology is important. Dan kalau kita karena kita di finance service industry yang juga heavily regulated, sehingga compliance itu jadi pagar kita gitu loh. Karena kalau kita everything being done manually, yang terjadi kita buat kesalahan bisa melanggar aturan dari authority ya, dan kita bisa kena denda juga gitu. So I know at some point kadang harus memilih investment
yang tepat, especially when budget is becoming an issue ya. Saat ini di mana sih yang nggak budget jadi an issue, kita harus hati-hati. Sehingga mesti dipilih mulainya dari mana, ya. Dan manfaatnya juga harus bisa di ini what is critical, and kalau bisa cari yang critical tapi impact-nya gede, gitu. So jangan okay, kalau untuk yang budgetnya gede, jangan posik of doing digitalization, semua digital, and then ternyata nggak dipakai, gitu ya. Oke, Bapak Mone mungkin bisa dielaborasi Pak, atau mau ada tambahan begitu dari penjelasan dari Bu Iwi? Silakan Bapak. Ya, saya pikir kalau di home credit, saya rasa dukungan teknologi sudah clear ya, karena memang secara bisnis pun kalau saya amati home credit ini memang bisnis modelnya sangat mengandalkan teknologi, artinya dalam jangka customer gitu. Jadi saya yakin di dalam SR-nya pun sudah ada support teknologi ya. Nah memang challenge-nya adalah tadi buat perusahaan-perusahaan yang masih belum katakanlah mendapat dukungan ya. Tadi saya katakan di barrier untuk SR analytics adalah salah satunya teknologi ya. Nah sekarang bagaimana caranya, tinggal SR mengconvince management ya bahwa memang kita butuh ini ya. Dan sekali lagi ini bukan buat HR tapi buat bisnis tulnya ya. Nah dengan ini kita bisa menyediakan orang yang lebih baik ya, sehingga dapat menjangkau customer kita dengan lebih baik ya. Itu yang harus katakanlah ditekankan kepada manajemen ya. Itu tambahan dari saya, Mbak. Oke. Pak, Bu, sepertinya sudah banyak nih pertanyaan yang masuk ke chat kolom di Zoom kita nih, Bu. Saya akan bacakan ya, Bu ya, dari pertanyaan pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan webinar kali ini. Ada dari Bu Neneng Fatiah, ingin sejauh mana sebenarnya mengukur keberhasilan atas pelaksanaan penggunaan IT dalam bidang HR ini. Mohon pencerahannya. Ya, yeah. Silakan Ibu. Ya, yeah, mungkin cukup clear. Kalau kita sedang menerapkan suatu sistem ya, memakai teknologi, kita biasanya juga sudah ukur bahwa nanti akan ada bugs-nya sampai kapan sih, you know. Kita mesti ada time frame yang kita juga kasih warning ke bisnis ya, jangan teriak dulu ya, ini nanti pasti akan keluar bug. But then our opportunity is on how we can fix that fast enough, gitu ya. Fix dengan time frame, ternyata masih jelek terus, sampai misalkan udah implementasi 2 tahun kok melulu masih ada bugs, berarti teknologinya mungkin kurang bagus atau gimana ya, itu akan bisa terlihat. Tapi kalau kita jalankan dan nyata hasilnya akan bisa kelihatan. One of the example yang kita lakukan dengan Jaira, a simple thing ya, dulunya kita di HR services penggunaan Jira sistem yang kita punya itu adalah somehow manual. Jadi kalau ada employee, ada complaint, ada question, mereka type di Jira seolah-olah itu sebagai email. So you can imagine di HR service itu harus baca satu-satu, oh ini ternyata sebenarnya untuk ke orang finance, ke orang pajak, ke orang ini. Dan it takes a lot of time ya. And then begitu kita rubah, kita digitalize ini penggunaannya ya, akhirnya semuanya bisa diselesaikan dengan hitungan jam semua masalah. Dan ada kita automate yang frequent, misalkan questions itu sudah otomatis bisa terjawab seperti itu. Dan itu mungkin juga sebagai bukti bahwa teknologi tersebut berhasil ya. Jadi mungkin gitu kali. Sofian, you want to add anything? Udah kejawab sama Ibu. Itu contoh yang bagus banget, Bu. Mantap. Oke, Bapak Mone mungkin juga ingin mengelaborasi, Pak. Silakan. Saya rasa sudah cukup jelas dari Bu Wiwi tadi ya untuk pertanyaan ini. Oke. Pertanyaan kedua, Pak. Bu, saya Emil dari PT EMKU. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Wiwi dan Pak Sofian. Ada 3 nih, Pak. Yang pertama, di masa pandemi ini kita mengalami era VUCA. Bagaimana peran HC untuk menyelamatkan bisnis?
dan bagaimana cara kita untuk dapat selalu agile dalam menghadapi era VUCA. Pertanyaan kedua, selama transformasi agility perusahaan, khususnya transformasi digital, seringkali ada kecenderungan untuk mengupayakan keuntungan finansial jangka pendek yang cepat atau peningkatan kinerja lainnya. Bagaimana menemukan keseimbangan itu untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang? Yang ketiga, sebenarnya apa tantangan terbesar dalam menghadapi resistance to change dan menimbulkan trust serta bagaimana peran budaya organisasi dalam mengembangkan commitment to change? Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Emil, pertanyaannya bagus-bagus ya. Kalau kita berbicara mengenai gimana sih perannya perusahaan kemarin ya, our own experience untuk menyelamatkan ya, untuk menyelamatkan bisnis ya. Satu hal yang nomor satu dan penting kita adalah communication. Ya, aku itu penting banget untuk membawa the whole team, the whole organization being clear apa yang akan kita lakukan ya. Jadi communication ini walaupun kita belum punya plan pun bisa communicate gitu ya. Saat itu kita langsung bikin apa namanya big town hall, ribuan karyawan tune in dan our CEO as the North Star itu memberikan penjelasan apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan ya, sehingga at least itu membuat peace of mind duluan dari semua karyawan ya. And then berikutnya yang kita lakukan dengan cepat karena kita juga seperti kita bilang sudah agile, so we redefine ya, saat itu we redefine our strategy saat itu untuk bisa menghadapi. Setelah kita ngomong okay, kita untuk menstabilize pandemic dengan saya nggak mau ngomong lagi soal gimana kita bisa membawa semua IT function ke dalam rumah ya, but it's specific on the business. Itu kita regrouping, kemudian kita focusing and discussing about our strategy, dan the next step is adalah to be honest ya, if you cannot sell you need to if you cannot sell then don't spend gitu ya. Jadi karena itu it's hard ya. Tapi banyak menyelamatkan. Jadi kalau dari HR biasanya kan dekat dengan kata-kata operational expenses ya, itu yang kita jagain juga gitu. So dari business clear kita refocus apa yang akan kita lakukan, kemudian kita implementasikan. But satu hal utama yang mengenai communication is very very important. We need to be honest and transparent, but at the same time kita juga empathy dengan karyawan. And apa yang terjadi sometimes is not easy for the people to understand. Kok ini terlalu blunt gitu ya misalkan ya. But on the other hand banyak sebagian besar karyawan malah akan appreciate kalau kita being honest. Dan saat ini dengan financial situation pun kita kasih tahu karyawan duit kita itu ada berapa sih, so kita as open as that saat ini dan itu mungkin kita cukup bangga bahwa kita one of the business yang affected with the situation, tapi kalau kita tidak berbuat dari awal kemarin menyelamatkan perusahaan mungkin kita lebih terpuruk lagi gitu. So kita bisa bangkit dengan cepat dan bahkan kita menyiapkan untuk apa yang kita lakukan ke depannya. So mungkin itu yang nomor satu ya. Sob, jump in anytime if you like to add. Selama transformasi agile perusahaan khususnya transformasi digital sering ke tadi sebenarnya pertanyaan ini ada hubungannya sama yang pertama ya. Bahwa keuntungan finansial jangka pendek yang diutamakan ya. Jadi gimana untuk menemukan keseimbangan. So as HR leader especially we need to be able to convince our stakeholders ya to support us dalam hal digital transformation ini. Gitu. Tanpa
influence kita yang kuat dan bisa convince the management apa yang akan kita lakukan seolah-olah memang hanya spending money gitu ya. So we need to be able to build the case to convince and to get buy-in. Mungkin itu yang harus dilakukan ya. And then again, start with small, start at what is matter, but make a big impact ya. Jadi biaya yang kecil tapi impact-nya cukup gede, mungkin itu akan bisa membantu menyeimbangkan tadi kalau kita ngomong oh hanya ngomongin soal jangka pendek keuntungan finansial gitu. Apa tantangan terbesar dalam menghadapi resistance to change dan menimbulkan trust serta bagaimana peran budaya organisasi di sini dalam mengembangkan commitment to change ya. Saya bilang bahwa change has to start from the top. Dan ini bukan hanya credo ya. Jadi we need to walk the talk. Harus dimulai di atas. And again, perannya HR, we need to be able to make sure that leadership team, especially ya yeah, the top of the top and the executive team itu embrace the change duluan ya. Yeah. Ini yang kita lakukan juga waktu dengan Agile Transformation 3 tahun yang lalu. So dari exco member yang belum paham banget apa sih maksudnya Agile Transformation sampai mereka oh yes ini ya setelah kita manajemennya udah lebih mantap barulah kita jalan. So dan itu harus terjadi di area-area lain. We need to invest in making sure that the top-nya melakukan perubahan. And especially kita hidup di negara yang you know what, we need to walk the talk anyway. Kalau enggak ya enggak ada trust-nya tuh enggak akan kebeli ya. Sob, you show up, you want to add anything? Tambahin masalah transparansi, Bu. Itu Mbak Aca, saya mau nge-highlight itu gitu ya. Banyak organisasi kan sama HR itu CEO-nya itu main umpet-umpetan gitu ya. Jadi P&L nggak di-share gitu ya. Angka bisnis nggak di-share. Saya kaget ada satu teman yang baru ngobrol kemarin, Bu, salah satu HR director di perkebunan ya, di sawit ya. Pas waktu gue tanya, emang cost to income ratio lu berapa gitu. Terus HR personal cost dibagi sama OPEX-nya berapa persen gitu ya. Dia nggak bisa jawab satu pun gitu. Karena dia bilang memang nggak di-share sama top management-nya dia gitu. Ini, jadi gimana kita mau ngebantuin kalau ternyata transparansi aja nggak muncul gitu ya. Itu yang tambahin sama poin Ibu tadi nomor satu, itu benar-benar komunikasi itu nomor satu, dan transparansi CEO ke HR sama organisasi itu critical. Nambahin itu aja, Bu. Thank you. Silakan Pak Mone untuk menjawab pertanyaan dari Pak Emil. Oke, saya tambahkan tadi sedikit satu hal yang tidak pernah berubah ya dari dulu sampai sekarang ya, kita tahu bahwa banyak perubahan, tapi satu hal yang tidak pernah berubah ya, HR itu selalu ada in between antara manajemen dengan karyawan gitu loh ya. Itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga ya. Dan inilah tantangannya, bagaimana HR ini mengarungi ombak kepentingan antara manajemen ya dengan karyawan ya. Karena ini adalah dua kepentingan yang seolah-olah sebetulnya bertabrakan, tapi sebenarnya enggak kalau HR-nya pintar mengarungi ombak kepentingan tadi ya. Kami di Fakultas Ekonomi sendiri pun di UI juga kadang-kadang sama-sama keahliannya di bidang organisasi ini dibagi dua kutub sebetulnya ya. Jadi kita sering bercanda bilang, iya kamu mah SR-nya SR kapitalis ya, sementara satu lagi kamu SR sosialis gitu. Artinya satu yang lebih pro ke manajemen atau bisnis ya, satu lagi lebih pro kepada karyawan ya. Tapi is common gitu. Jadi ini hal yang sesuatu tidak bisa dihindari ya. Dan kalau dikatakan bahwa tadi ada krisis segala macam, memang salah satu fungsi SR adalah seperti katakanlah sedang mengarungi samudra, kapal ada bocor ya. Kita harus lempar sekoci, beberapa harus kita keluarin gitu loh ya, daripada semua kapal tenggelam gitu loh ya. Itulah tugas HR, bagaimana menyelamatkan organisasi ya. Kerja mungkin dilihat beberapa oleh terutama teman-teman yang tadi sosialis gitu, tapi buat saya ya memang barangkali karena saya lebih ke kapitalis barangkali ya, saya nggak tahu ya.
Tapi inilah yang memang harus disadari oleh teman-teman HR. Ini tantangan dan sekaligus sebetulnya butuh satu skill tersendiri nih, bagaimana menjembatani dua kepentingan ini. Ya, itu saya bisa tambahkan. Oke, Pak. Sayang sekali karena waktu yang terbatas begitu, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk ke kolom chat kita hari ini. Hanya saja karena waktu yang terbatas kita harus mengakhiri sesi webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Wiwi dan Bapak Mone atas diskusi dan materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah memberikan pertanyaan. Sedikit saya bisa menyimpulkan beberapa poin yang dalam pemaparan yang telah kita dengar pada sore hari ini. Jika saya bisa menyimpulkan, sebenarnya HR yang harus yang menjadi yang pertama begitu ya dalam mengadopsi agility untuk perubahan bisnis secara cepat begitu, dan customer centricity sebenarnya dimulai dari transformasi yang dilakukan oleh HR. Kemudian bisa dibilang bahwa customer centris dari HR ini adalah the next level dari managerial human resource yang akan merevolusi operasional bisnis perusahaan secara keseluruhan. Oke, itu tadi sesi webinar kita pada sore hari ini. Semoga acara tadi bisa memberikan inspirasi serta informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke, layar dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Putri. Oke, terima kasih Mbak Aca atau Mbak Anastasia telah memandu acara dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk para pengisi acara, Ibu Wiwik Wahyuni dan pembahas Bapak Mone Stepanus Andrias. Terima kasih atas pembahasan yang sangat bermanfaat dan pembahasan yang luar biasa, sangat menginspirasi kita semua. Hari ini kita dapat ilmu baru nih. Oke, rekan-rekan semua, tiba saat di penghujung acara. Terima kasih telah mengikuti serangkaian acara webinar kita sore hari ini. Materi pada pembicara sore hari ini akan kami kirimkan melalui email ke alamat email yang sudah terdaftar. Dan jika membutuhkan e-sertifikat, dapat menghubungi saya, Putri Meutia, di nomor kontak yang sudah saya share di kolom chat. Dan kami sudah mendapatkan pemenang penanya terbaik. Ya, selamat kepada Ibu Neneng Fatia, Bapak Anton Madani, kepada Bapak Jinan Munawar, dan Bapak Emil Chandra. Mohon informasikan alamat pengiriman hadiah ke nomor WA yang sudah saya share di kolom chat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pengisi acara sore hari ini serta rekan-rekan para peserta yang telah hadir dalam webinar sore ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kami dalam menyajikan webinar hari ini. Nantikan webinar kami di seri selanjutnya. Pantau terus media sosial Majalah SWA di SWA Media Inc. untuk mengetahui info webinar HR Excellence seri selanjutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat pesan Ibu untuk terapkan 3M. Saya Putri Meutia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di event-event kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Bu Wiwi, Pak Sofyan. Terima kasih semuanya. Baca.